Igit rebutan, wow, ukuran daripada seorang eh bukan lagi, angkat siapakah dia, ada cuma di sana terbang, hampir saja tadi kita naik, ada seorang setan siapa di sana, kokong terbang dan juga anak kali ini, namun sayang sekali, sulit. Nampaknya pergantian main dari para kemiji sementara bola kali ini dikuasai oleh tim dari para kemiji saudara Ano angkat tinggi bola saudara Ano pukul keras ke belakang angkat sarang cuma selamatkan lagi ada rekannya siapa di sana ada Habib maksudnya pukulan keras daripada sarang Habib sehingga kembali lagi Habib contekan kecil selamat lagi sarang Ano bola masih on. Kali ini masih berebut bola di atas sayang sekali dari sulit dijangkau nampaknya dari para seorang sulit sehingga poin pertama diraih oleh kemiji 1-0 Ano kali ini lagi-lagi angkat bola tinggi-tinggi pukul keras ke belakang daripada seorang Ano sehingga berubah lagi menjadi 1-1 kali ini sementara sang center kali ini akan melakukan shot daripada percaya saudara di mana punya lakukan sudah ke belakang diangkat seorang Ano berhubung pada seorang Ano ada siapa di sana kali ini balasan namanya Habib contekan lagi kecil sayang sekali nampaknya kurang begitu baik dari penyelamat dari seorang kokong sehingga poin berubah menjadi 2-1 Iman kali ini lakukan lagi angkat lagi seorang Ano berhubung seorang Ano jadi netting dari nampaknya pukulan keras daripada seorang kokong sehingga 3 masih saudara Diman sebab yang ketiga kalinya lakukan lagi ke belakang angin seorang Depi nomor punggung 2 berapa yang berasal ada Evan di sana namun sayang sekali pukulan keras daripada seorang Evan tadi sulit dikendalikan oleh para pemain dari para kontestan sehingga berpindah lagi poin menjadi 2-3 saudara kokong kali ini akan lakukan sob pelan saja samakan seorang pulau angkat tinggi ada siapa di sana lagi-lagi Igit rebutan wow pukulan daripada seorang Evan lagi-lagi terbang kali ini seorang Evan keras menuki sehingga poin berubah menjadi 3-3 lakukan lagi sarang kokong selamat lagi sarang dulu ada siapa di sana wow berebutan dan bola masih on kali ini apa yang terjadi dan bola masih on sehingga Habib kali ini pukulan keras daripada sarang Habib dan keluar dari penyelamatan daripada sarang kokong sehingga sementara kali ini 4-3 untuk percaya saudara Indri namanya nomor punggung 16 kembali lagi lakukan lagi ke belakang angkat lagi seorang kokong ada siapa di sana bek masuk sama Ano namun sayang sekali dibiarkan begitu saja mencetak cukup cantik daripada seorang Ano dan kami kembali informasikan untuk anda para pecinta bola voli silakan like dan komen ataupun subscribe channel YouTube nya AHS Tarkam yang alhamdulillah ikut meliput pertandingan-pertandingan ataupun open turnamen RW Cup Desa Cisarante. Terima kasih kepada beliau, semoga sehat selalu. Kembali lagi ke pertandingan sementara. Sebab tadi dilakukan balasan kali ini ada siapa di sana? Habib maksudnya pukulan keras. Akhirnya pukulan keras daripada seorang Habib tadi mengenai blocking daripada pemain kemijir sehingga 5-4 kali ini. Habib kali ini akan lakukan ke belakang dia. Sayang sekali. Terlalu kuat tadi sehingga 5-5 kali ini. Sama-sama kuat, sama-sama hebat. Namun jadi set kelima kali ini. Sehingga hebat lakukan lagi. Angkat siapakah dia? Ada cuma di sana terbang. Hampir saja tadi mengenai pemain belakang. Saudara kokong dari pukulan keras daripada seorang cuma 6-2 kali ini. Selisih satu angka saja. Sementara sang Sudin lakukan lagi. Selamat lagi seorang hebat. Ada siapa di sana? Depi maksudnya beribau kali ini untuk percaya siapa dia? Ada cuma lagi-lagi mengenai blocking balasan seorang Ano masih kecil dapat diselamatkan. Namun apa yang terjadi dari pada seorang Ano sehingga 7-5 kali ini selisih dua angka nampaknya untuk percaya. Masih seorang Sudi lakukan lagi sob belakang dia ada seorang Depi ada siapa di sana Ano terbang namun dapat dicongkel sehingga balasan kali ini ada cuma keras namun sayang sekali pukulan daripada seorang cuma tadi masih menyambut saja di net sehingga selisih satu angka saja kali ini untuk kemijir 6-7 saudara Akmal kali ini sampai karena dia akan lakukan sob Akmal lakukan ke belakang angkat lagi seorang Habib pada siapa di sana dulu ataupun cuma maksudnya sekali lagi-lagi cuma kurang begitu baik sehingga 7-3 kali ini nampaknya semakin sengit semakin hangat lagi-lagi Akmal lakukan lagi selamatkan seorang Sudin angkat seorang setar ada cuma di sana namun mengenai blocking bola masih on kali ini ribau nampaknya untuk kemincir maksudnya ada flashing kecil selamatkan lagi namun dapat dijangkau
hingga agak tinggi kali ini. Ada Ano di sana berikan pada seorang center. Siapakah di sana munculnya Ano? Aku dapat ditahan. Angkat tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Bola masih on. Agak lagi seorang Akmal. Ada di sana Kokong menyelamatkan bola. Agak lagi seorang Abi. Pada cuma di sana blessing lagi. Agak lagi seorang Eva. Angkat tinggi-tinggi. Rabutan kembali. Angkat siapa di sana? Ada cuma. Namun lagi-lagi berabutan kali ini sayang sekali. Dan 8-7 kali ini nampaknya dimenangkan oleh Perdeces. Kita nantikan saja. Kembali lagi ke pertandingan sementara kali ini. Udara dulu namanya akan lakukan sam. Sementara poin 8-7. Dulu kali ini putar-putar saja bola. Lakukan sudah. Angkat seorang Kepan. Ada seorang setar. Siapa di sana? Kokong terbang dan juga Ano kali ini. Namun sayang sekali. Sulit dijangkau sehingga berpindah lagi poin menjadi 8 sama kali ini. Kembali berpindah poin untuk peminjir. Siapa kali ya saudara Devi akan lakukan selan saja ke belakang sama ke seorang Sudin berbuih pada seorang setar. Ada siapa di sana Habib maksudnya namun ke belakang peribol kali ini untuk peminjir. Angkat tinggi-tinggi ada Ano di sana contekan lagi kecil angkat lagi ada siapakah di sana Habib maksudnya namun apa yang terjadi keluar kontrol cukup baik tadi daripada seorang Akmal sehingga tertinggal sementara oleh Devi nomor punggung 2 daripada peminjir. Lakukan lagi pelan saja angkat seorang Habib berbuih pada seorang setar. Ada siapakah di sana ada cuma maksudnya walaupun mengenai blocking tadi sehingga sama-sama kuat sama-sama hebat kali ini 9 sama. Cuma kali ini akan lakukan sub nomor punggung 13 sementara lan saja selamatkan seorang kokoh angkat tinggi-tinggi ada siapa di sana Ano maksudnya namun mengenai blocking dan keuntungan cantik daripada seorang Ano tadi sehingga keuntungan kembali untuk kemincir menjadi 10 melawan 9. Kembali lagi sementara seorang Ano kali ini akan lakukan job. Oh, belakang dia angkat seorang Sudi cantik sekali angkat seorang setar ada siapa di sana Habib Rastian namun balasan kali ini dari Komijir siapa di sana Evan maksudnya blessing kecil angkat lagi seorang setar ada Habib di sana dapat dijangkau kembali bola masih on cantik sekali penyelamat dari seorang Evan ada Indri di sana lagi-lagi bola masih on angkat tinggi-tinggi selamat kali seorang Sudi siapa di sana Habib kali ini pukulan kerasnya dapat diblokir. Sehingga balasan kali ini back seorang Ano keluar. Oh maksudnya dapat diterima. Terima lagi cantik sekali. Angkat lagi seorang Sudin. Ada siapa di sana? Habib kembali berebutan bola. Sayang sekali. Namanya 11 melawan 9. Tertinggal sementara 2 angka saja kali ini untuk Kordeces. Dan poin kembali diraih oleh Kumicir. Sementara masih seorang Ano kali ini. Sob yang kedua kalinya daripada seorang Ano. Lakukan lagi ke belakang dia. Angkat ke orang sedih. Siapa di sana? Ada Habib. Sedikit terlambat. Namun dapat dibayangkan kali ini. Ada Kokong maksudnya. Keras dia. Lagi-lagi. Angkat lagi bola. Kokong kembali. Sayang sekali lagi-lagi. Lost block tadi. 12 melawan 9. Dan time out nampaknya diminta oleh manajer daripada Perdeces. Tertinggal 3 angka sementara. Molor pemain asal desa Mekarwangi. Silakan untuk kedua tim agar segera mempersiapkan para pemainnya. Sementara kali ini serangan kembali dilakukan oleh Perdeces. Contekan kembali. Bola masih on. Ada siapa di sana? Habib maksudnya keras. Namun mengenai blocking. Ke belakang dia. Selamatkan seorang Depi. Angkat seorang center. Ada siapa di sana? Akmal maksudnya. Angkat tinggi-tinggi. Siapa di sana? Wow. Dapat kembali diambil. Ada Kokong keras. Hujan sekali pukulan daripada seorang Kokong kali. Sehingga berpindah lagi poin menjadi 10 melawan 12. Selisih 2 angka kali ini untuk Perdeces. Saudara Diman kali ini nomor punggung 18 kembali lakukan sub ke belakang dia selamatkan lagi seorang Akmal ada siapa di sana Evan lagi dari hasil cukup cantik pukulan keras dari para seorang Evan menduki 13 melawan 10 kali ini. Kembali Kokong lakukan sudah angkat seorang dulu ada siapa di sana Udin kali ini berebutan namun sayang sekali terlalu dalam tadi sub ataupun umpan daripada seorang Diman kurang begitu baik sehingga 14 melawan 10 kali ini saudara Kokong lakukan lagi terima seorang cuma angkat bola tinggi-tinggi ada Habib di sana keras akhirnya pukulan keras daripada seorang Habib menambah lagi poin untuk Perdeces menjadi 11 melawan 14 masih tertinggal sementara 3 angka saja sementara saudara Indri kali ini akan lakukan sub kita nantikan saja Indri lakukan sudah angkat lagi seorang Ano berapa ada seorang center ada siapa di sana Akmal maksudnya namun masih menyangkut tadi di net pukulan daripada seorang Akmal 12 melawan 14 Indri kembali lakukan lagi angkat ada siapa di sana Evan Brown
dan selesailah sudah nampaknya di babak 8 besar. Kembali dimenangkan untuk Bumitir, selamat melaju ke babak semifinal yang akan digelar hari esok berhadapan dengan tim family. Dan kami ucapkan yang sebesar-besarnya untuk Porde CS, menampilkan para pemain-pemain yang cukup cantik juga dan enak juga.